Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi ya. Dan malam ini kita berkeliaran di Sejang, Sejang Magelang. Rencananya malam ini kita akan balik lagi ke Tangerang dengan menggunakan bus double deckernya Rosalia Indah. Ini sekitar jam 8 malam ya. Terminal kondisinya udah sepi banget karena bus-bus yang berangkat dari sini tuh kebanyakan jam sore, sekitar jam 4 sampai jam 5-an gitulah. Ini hampir semua agen bus sudah tutup ya, tinggal satu ini agen Rosalia Indah yang paling malam karena pemberangkatan terakhir tuh jam 8:30 yang double decker. Jadi beberapa hari lalu kita udah pesen tiketnya via aplikasi Rosalia Indah dengan harga Rp265.000, itu eksekutif plus ya. Jadi di agen ini nanti kita tinggal ngambil tiket print-printannya aja berikut dengan kupon makan. Jadi kebetulan pas kita booking via aplikasi kemarin tuh banyak seat depan yang kosong ya. Jadi ini kita dapat yang di depan, di atas. Wah, nanti bakal pemandangannya itu luas banget dan berasa naik bis yang nggak ada sopirnya karena di depan itu tempat duduk semua dan itu langsung deket ke kaca depan. Kita ke loket dulu ya untuk keperluan check-in karena peraturannya itu kita harus check-in 1/2 jam sebelum jam keberangkatan untuk memastikan bahwa kita atau penumpang itu sudah berada di agen tempat keberangkatan tersebut. Di loket tadi kita ngomong aja udah booking via online dan kita tinggal tunjukin kode bookingnya. Nanti kita akan dapet tiket fisik seperti ini berikut dengan kupon makan. Sambil nunggu busnya datang, kita lihat-lihat di sekeliling itu ada banyak banget ya agen-agen bus. Ada Murni Jaya, ada Pandawa, ada Gunung Harta, Sinar Jaya, dan lain sebagainya. Dan mereka itu kebanyakan berangkatnya sore sebelum maghrib. Nah, ini dia bus yang kita tunggu-tunggu udah datang. Kita dapat SDD 145 dengan sasis Scania K410 double deckernya Rosalia Indah. Bus ini rutenya adalah mulai dari Klaten, dia ke Jogja, kemudian Muntilan, Magelang, Ambarawa, nanti baru masuk tol Bawen, dia sampai mentok di Pul Ciputat. Oke, nggak usah lama-lama karena memang berhentinya di sini itu nggak lama ya. Kita naik aja dan bismillah semoga selamat sampai tujuan. Siapa?
Ini sekitar jam 2:30 pagi kita nyampe di Rosin Resto Subang untuk servis makan, dan untuk penumpang double decker itu ada ruangan tersendiri di sebelah depan kiri. Ini pas banget ya, kayak jam-jam sahur gitu. Tapi tadi udah kenyang sih, udah keganjel sama apa snack-snack yang berat tadi dari bawen. Oke guys, kita makan dulu. Oh ya, yang di depan itu untuk info aja ya, itu adalah ruangan khusus untuk penumpang first class-nya double decker. Selesai makan kita jalan ke depan dan cuma ada dua double decker ya. Ini Scania K410 sama Volvo B11R. Kalau jam-jam ramai itu biasanya di sini banyak banget ya double decker yang berjejeran di depan resto ini. Oke teman-teman, ini sekitar jam 6 pagi ya, kita sudah sampai di Pul Rosalia Indah Ciputat, dan ini adalah pemberhentian yang terakhir, jadi kita akan turun di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Yuk.